Jadi ini namanya magnet batu ya. Ini magnet 10.000 Gauss. Jadi ini magnet itu kuat banget ya. Contohnya kalau kunci ini dia kalau udah stuck itu kuat banget ya. Susah kalau dicabut itu susah banget ya. Apalagi kalau udah kayak gini. Ya susah banget kalau diapain dicabut. Kuat banget. Ini magnet ini bukan cuma apa aja loh, kayak stainless seperti ini. Stainless seperti ini dia juga mau lengket. Nah, walaupun dayanya enggak begitu kuat, tapi dia stainless itu mau lengket ya. Bahkan untuk ini sekaligus tembaga itu kalau kita deketin terus kuat banget terus okay. Tembaga kalau kita deketin tembaganya itu mau jalan tarik gitu kan. Nah jadi fungsi magnet ini apa? Fungsi magnet itu bisa, ini ada beberapa batu ya di sini ya. Zoom ke batunya. Oke, jadi ini batu itu juga bisa akan lengket ke mana. Ini namanya magnet batu. Jadi di kopi itu fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya itu salah satu untuk memisahkan batu kopi juga. Jadi kita ada pakai ini. Selain desk toner, kita ada memakai magnet batu untuk memastikan bahwa kopi yang sampai ke tangan customer itu ya betul-betul bebas batu.